Oke, Cik Umbu, apa tuh? Hai guys, kalau tadi kita tengok kicap masak udang dalam buluh, sekarang saya nak tunjukkan menu saya pula, iaitu ikan seluai ya, ataupun ini ikan kecil ni, ikan sungai yang kecil. Okey, macam mana cara saya nak masak ni guys? Saya nak buat kalau dalam istilah kami Iban dari Seratok, kami kata ni lempis. Lempis, ada juga yang cakap kata panggil ni pais, pais ikan. Okey, apa bahan-bahan yang saya gunakan adalah bawang putih, halia, serai, rumput kantan, daun salam ataupun daun bungkang, sedikit asam jawa, ajinomoto, garam dan secukup rasa, dan jangan lupa daun pisang guys. Okey, daun pisang. Okey, let's go. Baik, mula-mula kita masukkan garam dulu. Okey, masukkan garam. Lepas tu sedikit ajinomoto. Sedikit serbuk cukup rasa, semestinya Maggi guys. Okey, seterusnya saya masukkan sedikit asam jawa. Asam jawa ni tak payah banyak sangat, sedikit sajalah. Okey, saya masukkan ke dalam. Okey, sebelum kita masukkan bawang semua, kita gaul dulu guys supaya dia rata. Okey, selepas itu kita masukkan bawang. Jari saya sudah, tangan saya sudah bersih ya guys. Saya dah cuci dulu sebelum saya pegang. Okay, sebab kita harus menjaga kebersihan semasa menyediakan makanan. Okay, kita tak perlu guna banyak sangat. Tapi boleh jugalah. Saya ni suka makan halia ni sebenarnya. Okay, halia ni sedap kalau dimasak, letak dalam masakan. Okay, seterusnya dua batang serai yang sudah diketuk. Okey. Dan juga saya masukkan daun salam. Okey, masukkan daun salam. Kita gaul dulu guys. Okey. Dan seterusnya saya masukkan rumput kantan. Nah, ini saya cecahkan dia. Tenyeh-tenyehkan. Tenyeh-tenyehkan. Okay, itu dia guys. Okay guys, di sini saya sudah sediakan daun pisang dan juga aluminium foil. Saya letak juga aluminium foil ni sebab saya takut nanti daun pisang ni terkoyak masa kita mengalih-alihkan ikan ni nanti di atas api guys. Okey, sekarang saya masukkan, letakkan ikan pada daun pisang.
ikan ni selain dari dibuat pais ataupun lempis ni, dia sedap juga kalau digoreng. Okey. Goreng crispy. Ya, goreng crispy. Okey guys. Sekarang kita balut. Kita balut. Okay. Dah siap untuk segi nyamai tu lagi guys. Nak bulak ke? Oh, ngai bulak. Aku tak ketau. Amat nyamai tu lagi. Segi nak bulak. Segi nak bulak. Okay, seterusnya guys. Sekarang kita tengok ikan pais ni tadi. Macam mana kejadiannya? Panas guys, panas guys. Sebelum kutip guys. Apabila yang sudah jadi terjadi, bak kata biar jadi. Oh itu dia guys. Betul ke abang jadi? Biar jadi. Sudah terjanji kah? Biar jadi. Itu dia guys. Ini betul-betul biar jadi. Sampai terjadi. Saya nak ambil sedikit ini umut kantan ni. Makan dengan dia punya tu terus guys, dengan dia punya tulang. Sigi nak pula. Nak ada pula aku. Amas aku kap. Ya. Jom kita makan. Tengok. Show baju sikit diri. Ha? Show baju. Bangun. Okey, tengok posisi belakang. Tengok apa dia cakap sana. Like, komen dan share. Okey. Okey guys, sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe kepada channel UKC.